Pada bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, pemerintah kota Jambi akan menerapkan sistem pasar beduk dalam jaringan atau secara online untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah kota Jambi melalui Disperindak akan mendata pedagang makanan atau pedagang kuliner yang biasa membuka pasar beduk pada bulan suci Ramadan. Pendataan tersebut dilakukan untuk mendapatkan nomor telepon atau jejaring sosial yang akan digunakan pedagang dalam sistem pasar beduk daring. Setelah nomor telepon pedagang kuliner dihimpun, pemerintah kota Jambi melalui bagian Humas Setda Kota Jambi akan menyosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat nomor-nomor telepon tersebut. Masyarakat dapat melakukan pemesanan menu berbuka puasa pada saat bulan Ramadan melalui telepon yang disosialisasikan. Wali Kota Jambi Sharif Fasa mengatakan selain menerapkan pasar beduk daring, juga akan menginstruksikan masyarakat untuk melaksanakan ibadah sholat rawih di rumah. Instruksi tersebut merujuk keputusan dari Kementerian Agama. Bukan meniadakan sholat rawih, tetapi sholat rawih dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk sholat id, karena dari keputusan Kementerian Agama juga, belum memutuskan sambil menunggu fatwa MUI. Dalam waktu dekat menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti, fatwa MUI akan dikeluarkan apakah sholat id di lapangan, di masjid diperbolehkan, atau sholat id di rumah, atau apapun bentuknya, kita menunggu fatwa MUI nantinya. Begitu pula dengan ibadah tilawah Al-Quran atau tadarusan yang biasanya dilaksanakan di masjid, dilaksanakan di rumah. Sementara untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri, masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama dan menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan.